Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saka Farjana, channel yang membahas tentang persahabatan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita review sapi yang perutnya besar ya teman-teman, karena ini dicomber hanya dengan air putih saja ya teman-teman, sama garam. Dan seperti ini perutnya itu besar ya teman-teman, mengembang gitu ya teman-teman. Dan ini dia penampakannya. Buat para peternak pemula, jangan sampai seperti ini ya teman-teman, karena ini hanya dikasih air putih saja. Lebih baik dikasih bekatul ya teman-teman, sedikit gitu. Tujuannya supaya perutnya tidak mengembang ya teman-teman, jadi tubuhnya itu apa ya istilahnya, berental gitu ya teman-teman. Jangan sampai seperti ini ya teman-teman, ini hanya besar perutnya saja ya teman-teman. Tuh lihat seperti itu, karena ya efek dari air mineral tadi ya teman-teman, cuma dikasih air putih sama garam, jadi nampak seperti ini ya teman-teman. Bedet ini sebetulnya masih minum indukannya ya teman-teman, tetapi indukannya sudah melahirkan lagi ya teman-teman. Nah ini dia adiknya, adiknya daripada tadi ya teman-teman. Ini jenis Limousin, laki-laki ya teman-teman. Nah seperti ini, dan di sebelah sana itu indukannya ya teman-teman. Indukannya ini jas gandas ya teman-teman. Lihat badannya panjang sekali ya teman-teman. Indukannya ini wetren ya teman-teman, istilahnya Jawa itu cepat minta kawin lagi ya teman-teman. Dan jangka 17 bulan sudah melahirkan anak dua ya teman-teman. Yang pertama tadi, terus yang kedua ini ya teman-teman. Yang punya sapi ini sangat beruntung ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe, subscribe channel ini ya teman-teman, biar berkembang dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.